bekas penyerang skuad kebangsaan. Khalid Jamlu sedang menjadi bahan perbincangan peminat bola sepak tanah air ekoran situasi keuangan yang dihadapi oleh pemain itu. Baru-baru ini, Khalid menegaskan beliau mau menjadi ketua juru latih namun beliau mau terus menggalas tugas bersama pasukan negeri AU kebangsaan. Perkara ini nyata menimbulkan perdebatan di mana ada pihak yang menyarankan Khalid untuk bermula dengan bola sepak di peringkat akar umbi. Foket FC baru-baru menemu Bual Saswan Wong, seorang general manager salah satu akademi terkenal di Lembah Klang, Little League Soccer. Sebagainya, tetapi persediaan untuk membawa pasukan itu berbeza. Kita kena terlibat secara langsung, setiap hari baru kita boleh tahu selok-belok membawa pasukan senior. Membawa pasukan senior merupakan tekanan yang besar karena ia bergantung kepada keputusan. Jika serba tidak kena, maka juru latih yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi persediaan terbaik adalah bermula dari bawah, contohnya bersama pasukan junior. Ada ramai juru latih yang bermula dari bawah, katanya. Tambah Saswan, mana-mana individu yang mau menjadi juru latih perlu mempunyai passion karena tidak semua orang mampu untuk menjalankan tugas. Menjadi juru latih perlu ada passion karena tidak semua mampu untuk menjadi juru latih. Tambah lagi pengorbanan serta masa karena kita tidak bekerja seperti orang biasa. Penting untuk terlibat dalam day-to-day operation karena kadangkala apa yang kita belajar semasa kursus berbeza dengan ketika berlatih di padang. Kita perlu bijak untuk membuat penyesuaian, tambahnya. Saswan turut merasakan pengalaman yang dimiliki oleh Khalid boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan pasukan bawah 13 atau bawah 14 tahun. Dengan pengalaman yang dimiliki Khalid, rugi kalau pakai beliau bagi mengendalikan pemain bawah 12 tahun. Beliau boleh mengendalikan pemain yang berada di peringkat elit. Sekian info dari saya, sumber dipetik dari Foket VC.